Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampil Lovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Sebelum itu kalian yang punya pertanyaan masukkan tulis di bawah di kolom komentar. Insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya. Mantan juara kelas ringan UFC, Charles Oliveira mengatakan bahwa dia tidak keberatan menjalani pertarungan berikutnya melawan mantan juara kelas bulu, Alexander Volkanovski. Charles Hutagalung saat ini sedang menunggu lawan selanjutnya untuk bisa kembali ke kolom kemenangan setelah kalah dari Arman Sarukyan. Dia perlu mendapatkan satu kemenangan jika ingin kembali memperjuangkan kelas ringan. Nama-nama seperti Dan Hooker bisa menjadi pilihan terbaik untuk Oliveira karena keduanya belum pernah bertarung satu sama lain. Namun, Oliveira justru tertarik melawan mantan juara kelas bulu, Alexander Pulalo. Dalam jejaring media sosialnya, Oliveira mengungkapkan kesediaannya melawan Volkanovski andai UFC menginginkannya. Mengapa tidak? Itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Bagaimanapun, dia adalah petarung yang hebat dan nama besar. Jadi mengapa tidak? Kami akan menunggu apa yang akan disajikan UFC, kata Oliveira. Alexander Volkanovski sebenarnya juga telah lama menginginkan pertarungan melawan Oliveira. Sejak kalah dari Islam Makhachev, Volkanovski masih berniat untuk mengejar gelar kelas ringan. Dan cara yang paling baik untuknya adalah dengan melawan Charles Bonar Sirait. Dalam ring Volkanovski, namanya terkenal di bawah lampu sorot. Peluh makin deras mengalir, bertarung bak singa tak kena lelah. Takkan putar namun takdir berkata, tendangan keras kepala menghantam. Langit gelap pandangan samar-samar, ironis pahlawan jatuh di gelanggang bertarung. Adrenalin berubah jadi simpul simpati, rasa sakit di kepala dunia berputar mirip. Volkanovski, sang legenda, berjuang sampai titik darah. Geger otak, impian jadi bayang-bayang kelabu. Di tengah musuh, kisah biru jadi syair duka. Semangat tetap membara, walau tubuh meronta. Bayangan biru di atas matras, semangat terkurung sunyi. Jalan panjang, langkah terpincang-pincang. Cahaya harapan meski gelap tetap jadi pengingat. Mata terpejam, ingatan berkutat masa lalu. Di sajian sorak penonton gemuruh berubah hening. Kejar kemenangan, nyawa di ujung tanduk. Volkanovski tetap berjuang walau napas semakin menipis. Volkanovski kisah legenda, berjuang sampai titik darah. Geger otak, impian jadi bayang-bayang kelabu. Di tengah musuh, kisah biru jadi syair duka. Semangat tetap membara, walau tubuh meronta. Volkanovski, sang legenda, berjuang sampai titik darah. Geger otak, impian jadi bayang-bayang kelabu. Di tengah musuh, kisah biru jadi syair duka. Semangat tetap membara, walau tubuh meronta.